warna merah gitu. Sudah penampakannya. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Lucia Alsuria Official. Strai Swite, Frivie Drusia, Kaket Jela, Ya Karusu, Minya Zapu Lucia Alsuria, Ya Is Prihal, 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 Indonesia. So, jadi aku, I'm from Indonesia guys, I live in Sumatra. J'espère ya, kalau cu video reaksiuna Russian Army 3M2200 is ready. I'm back lagi dengan Russian Army guys, dan kali ini yang bakal aku reaction adalah yang Zircon 3M22. Ini tuh termasuk rudal hypersonic manuver yang dikembangkan oleh militer Rusia guys. Seperti apa sih rudal hypersonic ini guys? Nah, rudal ini tuh memiliki jangkauan kecepatan yang luar biasa guys ya, 9.800 km per jam. Ya, entah berapa meter per detiknya guys ya, bisa kalian kalkulator sendiri. So, kita langsung lihat aja guys seperti apa sih penampakan dari rudal hypersonic ini. Kita langsung aja lihat videonya. Let's get started. Guys, okay. Ini baru pesawat, mungkin pesawat yang membawa ya rudal hypersonic manuver. Guys, tuh, wow. Ada diluncurkan dari darat, ada yang diluncurkan dari udara, lewat udara gitu. Oh, keluar asap guys ya. Oke, aku pernah lihat guys ya, tapi nggak seperti ini sih bentuknya. Nanti aku akan cantumin di sini guys ya. Oke, nih. Ini belum dari awal aku lihat sampai yang per menit ini guys ya, penampakan dari rudal hypersonic manuver. Oke, kita lanjut guys. Oh, ini satam ya, yang nuklir. Yang tadi kinzal, dia tuh kayak ada warna perpaduan kuning di warna merah gitu. Sudah penampakannya. Nah itu yang tadi tuh guys, yang aku bilang ada warna merahnya itu zircon guys. Oke. Ini room control yang aku nggak tahu sih, mungkin siap untuk perang gitu ya dengan membawa zircon. Oke, ini para Russian Army. Ini keren banget sih, dalam pesawat bisa bawa rudal, bawa tank. Ya. Apakah itu adalah rudal hypersonic manuver guys, yang punya kecepatannya luar biasa. Wow. Ini kayaknya rudalnya beranak ya. Oh, luar biasa cuy. Ya, benar-benar. Tapi sejauh ini ada sekali tadi ya
ngeliatin penampakan bagaimana bentuk dari rudal hypersonic manuver itu, guys. Nah, kalau ini hey guys, destroy. Pekat hitam gitu, nggak tahu nggak sih guys, entah apa ya bahan dari rudal itu, karena hitam pekat banget. Ini sejauh ini aku belum ketemu lagi guys dengan si rudal itu ya. Apa mungkin dibawa sama pesawat ini guys? Kita lihat guys ya. Keren banget sih. Ini yang helikopter Avenger. Wow, nice. Oh, ini drone ya. Guys. Toka itu guys ya. Mungkin salah satu roda hipersonik ya. Ledakannya aja luar biasa guys ya. Beranaknya berapa tuh guys ya? Mana nih guys ya? Aku lagi menanti banget sirkonnya. Satu helikopter berapa tuh ya yang turun? Kira-kira guys, menurut kalian berapa guys? Silahkan kalian komen guys ya. So nice. Gila sih. Tank anjing pun ya ikut serta dalam parasut. Itu benar-benar keren banget. Tapi kalau yang anjing biasanya ikut parasut biasanya udah umum ya. Ada banyak juga negara-negara yang melakukan hal tersebut. Tapi yang lainnya adalah tank yang diparasutin itu gimana guys ya? Tank itu kan berat banget. Ini aksi penyergapan ya. Latihannya keren banget sih. Mungkin udah dia siapin khusus ya bangunan untuk mereka latihan. Jadi anjingnya itu udah dikasih kayak spy gitu guys, kamera spy. Oke.
bus. Nah itu guys, penampakannya sama persis guys dengan yang aku lihat ya, zirconnya. Dan kita nggak ngeliatin pas dia meledak ya. Keren banget. Oke guys, mana jalan guys, mana zirconnya? Sedikit banget ya potongan dari video yang zircon. Ini pasti rombongan apa yang special force army ya. Karena aksi mereka tuh luar biasa banget guys, cekat tenang. So nice. It's very very cool. Sampai melambaikan tangan. Guys, keren banget ya yang zircon ini, rudal hipersonik manuver yang dikembangkan oleh militer Rusia. Dan begitu cuman ada sedikit banget part-partnya ya, dan pokoknya nanti aku akan cantumin ya bagaimana bentuk dari si rudal hipersonik manuver ini ya. Tapi yang pastinya cirinya itu pas ada juga sih yang enggak ada list warna merahnya gitu guys, but gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga guys dengan video ini, like and share, dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku. Terima kasih banyak guys kalian udah nonton video aku. Sampai jumpa lagi, see you, bye, pakai.